Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Hadirin jamaah subhanakallah, alhamdulillah pagi hari ini kita memasuki bab baru, bab yang ke-129 dari Riyadhus Salihin yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, yaitu memasuki bab tentang adabul majlis wal jalis, yaitu adab berada dalam majlis dan adab bersama orang yang ada dalam majlis. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuqiman ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu. Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri seseorang yang ada di tempat duduknya, kemudian dia ini menduduki tempat yang ditinggal oleh orang yang kita suruh pergi itu. Akan tetapi awasahu, tetapi lapangkanlah, luaskanlah, wa tafassahu, dan lapangkanlah. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila ada orang yang berdiri dari tempat duduknya, maka dia tidak menduduki tempat orang yang baru saja ditinggalkan pergi oleh orang itu. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bih." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian itu berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat semula, maka dialah yang paling berhak untuk menduduki kembali. Rawahu Muslim. Nah, jemaah subuh yang rahimakumullah, dari dua hadis ini, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkannya dalam bab adab majlis wal jalis. Ini merupakan bab ya yang oleh Imam Nawawi digunakan untuk menjelaskan adab yang seyogianya dimiliki oleh seseorang apabila dia itu berada dalam majelis atau sedang berada dalam majelis, termasuk bagaimana adab bersama orang-orang yang ada dalam majelis itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bab ini ya tentang adab majelis sebuah ayat, yaitu di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tahassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu tahassahu fil majalis, lapang-lapanglah di dalam majalis, fafsahu, maka lapang-lapangkanlah majelis itu, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan bagimu. Nah, jemaah subuh rahimakumullah, syariat Islam itu syamilah likulli ma yahtaju an-nasu ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Jadi syariat Islam itu syariat yang lengkap ya, yang menyeluruh ya, meliputi seluruh hajat hidup manusia di dalamnya, baik itu kebutuhan terhadap agama mereka maupun kebutuhan terhadap dunia mereka.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepadamu secara berangsur-angsur berupa Al-Qur'an sebagai penjelas atas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Dan juga petunjuk dan rahmah dan berita gembira bagi orang-orang yang muslim, bagi kaum muslim. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, laqad ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Sungguh Rasulullah telah wafat sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah ada seekor burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di udara kecuali hal tersebut telah kami dapati yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ilmunya, ya, mengilmui tentang burung, tentang bagaimana mengepakkan kedua sayapnya itu didapati di dalam Al-Qur'an. Walihada tajidu syari'ah bayyanat masairuddin al-muhimmatul kabirah. Oleh karenanya di dalam agama kita ini, syariat Islam ini membahas masalah-masalah agama yang sangat penting, yang sangat besar, misalnya masalah tauhid. Wa may yattasilu bihi min al-aqidah, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah termasuk salat, zakat, siam, haji. Wa makanu dunadzika min adabin naum wal aql wa syarab wal majalis, termasuk yang merupakan tuntunan sehari-hari, bimbingan adab etika tata krama sehari-hari seperti adab makan, adab minum, adab dalam majelis, adab tidur dan sebagainya. Setelah itu kemudian al-muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu, ya. Janganlah engkau suruh seseorang berdiri dari majelisnya kemudian dengan maksud supaya kalian itu duduk di dalamnya, di tempat yang ditinggalkan tadi itu, tetapi tawassau wa tafassahu, yaitu lapang luas-luaskanlah dan lapang-lapangkanlah. Maksudnya idza dakhalta makanan wa wajadta al-makana mumtali'an fala taqul ya fulan kum summa tajlisu fi makanihi. Maksudnya jangan sampai kalau kita memasuki sebuah majelis, kemudian majelis itu misalnya penuh atau tidak penuh, tetapi kita ingin duduk di suatu tempat yang tempat itu sudah ada yang menduduki. Kita jangan mengatakan tolong berdiri. Lalu kenapa? Karena saya mau duduk di situ. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Siapapun kita, siapapun dia, ya gitu. Nggak boleh. Itu termasuk tidak beradab, ya. Tidak beradab itu ada juga yang namanya biadab, yang namanya tidak beradab juga, ya. Nah, kecuali kalau yang bersangkutan yang mendului untuk mempersilakan itu babnya lain. Berarti dia memang tidak mengapa. Tetapi kalau kita ini sengaja, apalagi kita masuk ke dalamnya, jelas-jelas orangnya ini diam saja. Enggak ada keinginan untuk mempersilahkan. Memang dia berarti memang pengen duduk di situ. Ya, siapapun kita tidak boleh kemudian menyuruh orang untuk pergi. Ya, makanya saya dulu pernah ramai di sebuah masjid di waktu di Bali itu, waktu kedatangan PM Pakistan. Saya waktu itu kayaknya sebelum Nawaz Sharif ya, waktu tahun 85-an, saya lupa siapa PM-nya. Nah, itu karena protapnya kurang bagus, enggak ada pengumuman sebelumnya, tidak banyak jamaah yang tahu bahwa Jumat itu PM Pakistan akan sholat Jumat di masjid itu. Nah, namanya tamu kan sebenarnya wajar kalau dikosongin yang depan karena mau ada tamu, jangan sampai nanti
apa namanya, pas tamunya datang nggak ada tempat duduknya, karena nggak diberitahu juga, karena takbirnya itu apa namanya waktu itu datangnya itu belakangan, maksudnya jamaah udah datang, takbirnya baru datang. Nah, takbirnya biasa duduk di paling depan, dia duduk aja di depan sendiri yang belakangnya imam pas gitu. Karena memang dia itu jamaah rutin yang biasa begitu, jam 10 sudah tiba gitu. Tiba-tiba diusir, marah-marah itu. Diusir marah-marah, diusir karena katanya mau ada apa? PM Pakistan mau sholat Jumat di situ. Nah, dia enggak mau, dia tetap ya, saya enggak mau. Ini hak saya. Nah, ini contohnya, ini kan sebenarnya urusannya urutan teknis yang enggak dilampaui. Kalau misalnya sejak di depan sebelum jamaah ini duduk, kan masih enggak ada perasaan apa-apa karena enggak merasa kayak di nomor sekian kan. Tapi kalau misalnya dari sejak masuk dikasih tahu Pak Haji, minta tolong yang depan tolong dikosongin karena mesti mau. Tapi udah kadung duduk dan juga itu jamaah tetap, ya mesti ada unsur ya manusiawi lah kalau misalnya tersinggung. Emangnya dia siapa? Kok saya dianggap tidak penting dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yang hendaknya diperhatikan. Ya. Nah, maka yang benar bagaimana? Boleh duduk kalau emang masih bisa nyela, misalnya tolong di lapang-lapangan, misalnya geser-geser dikit-dikit, misalnya satu baris geser semuanya sehingga bisa tambah satu lagi. Itu namanya tawassau wa tafassahu, itu boleh. Tapi jangan sampai mengusir, jadi istilahnya menambah gak apa-apa, tapi mengganti jangan gitu. Jadi adab itu bukan mengganti, tapi bolehnya adalah menambah. Kalau mengganti ini bisa timbul masalah besar. Apalagi kalau ternyata tanpa kita nyana, ini namanya juga kita enggak mengenal, ternyata yang kita suruh pergi itu malah lebih tinggi kedudukannya, ilmunya dan sebagainya daripada yang minta. Nah, ini kan tambah nemen nanti. Ini yang saya kira adab yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bukan menyuruh pergi dan mengganti tempat duduknya, tapi tafassahu fil majalis, ya, lapang-lapangkanlah majelis itu supaya jadi cukup. Kalau nggak cukup ya udah kita jangan paksa gitu. Apa mungkin cukup? Ya mungkin, siapa tahu ketika awal itu posisinya agak longgar-longgar dikit semuanya karena belum tahu berapa nanti yang datang, sehingga kemungkinan masih bisa disisipi satu lagi gitu. Amma antukima rojula wa tajlisa makanu fa inna hadza la yajuz. Tapi kalau misalnya kalian suruh seseorang pergi berdiri dari tempat duduknya kemudian engkau duduki tempat itu, maka itu la yajuz, enggak boleh. Hatta bi majlisis shalah, termasuk dalam majelis salat, ya. La ra'aita insanan fis safil awwal fa innahu yahillaka an taqula lahu kum tsumma tajlis fi makani. Termasuk dalam sholat sudah kita bahas tadi itu. Misalnya ada orang yang sudah ada di saf pertama, lebih dulu daripada kita. Kemudian kita datang belakang, kemudian kita katakan, tolong ke belakang, saya pengen di situ. Maka itu enggak boleh. Ya. Bahkan Syaibin mengatakan, hatta laukana sobiyan. Bahkan kalau misalnya ternyata yang depan itu adalah anak-anak, enggak boleh juga. Ini menurut beliau. Dia punya hak untuk menempatinya. Kenapa? Fa innahu la yahillu laka an tuqimahu min makani wa tusalli fihi. Li'annal hadis 'am, karena hadis itu sifatnya umum. Enggak peduli yang ada di saf pertama itu apakah orang tua, anak muda, apakah bahkan anak-anak. Wasabiyyu la buta yusalli ma'an nas. Namanya anak-anak juga dia berhak untuk salat bersama yang lainnya. Yakunu fi makanin ladzi yakunu fi, maka tempat yang dia ada di situ itu yang berhak untuk tetap berada di situ. Wa amma qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam li yamini minkum ulul halha ahlami wan nuha fa huwa amrun lil balighina al uqulaa ay taqaddamu hatta yalu ar rasul alaihi salatu wasalam wa laysa nahiyan ay yakuna sigharu qaribina minhu. Adapun hadis tentang
hendaknya atau agar yang di belakangku ini adalah mereka yang balik dan bijak, ya, orang yang paling berilmu, yang paling mengerti tentang perkara sholat itu hendaknya ada di belakangku. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini bukan ada perkecualian misalnya ternyata di belakang Rasulullah itu pas itu ada anak-anak, itu enggak ada. Nah, karena apa menurut malam beliau? Kecuali kalau teks hadisnya bunyinya begini, la yalini illa ulul ahlam wan nuha. Kalau teks hadisnya tidak boleh ada yang di belakangku kecuali orang yang telah akil balig dan orang yang paling berilmu, nah itu baru siapapun enggak boleh, anak-anak apa itu enggak boleh, termasuk orang dewasa yang kita pandang, kita tahu ada yang lebih berilmu daripada orang tersebut. Kalau begitu, maka baru kita harus tegas. Nyatanya bunyi hadisnya liyal ini minkum urul ahlam wan nuha. Ya, supaya yang di belakang saya ini adalah orang yang sudah akil balig dan yang bijak, yang hikmah. Nah, ini pemahamannya seperti itu. Ya. Fal-ma'na anna yahissuhum ala taqaddam hatta yakunu mara'an Nabi SAW yalunahu wa yafhamunahu anhu syari'atahu wa yangkilunaha ilan nas. Jadi hanya saja memang sangat dihimbau gitu, sangat dihimbau agar mereka-mereka yang lebih berilmu, ya, termasuk bacaan, hafalan dan sebagainya, supaya menduduki posisi yang ada di belakangnya imam. Maksudnya tanpa menggeser, maksudnya hendaknya saling bisa mengerti, saling bisa memahami, tujuannya untuk kebaikan sholat berjamaah ketika nanti ada apa-apa, supaya tidak merepotkan kita sendiri. Wakar Nuh Umar radhiyallahu anhu ma min warohihi idza qala ahadun lahu wa qala lahu ijlis fi makani la ijlis fihi. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah ditawari untuk duduk dengan cara orang yang duduk itu pergi. Mempersilakan Abdullah bin Umar untuk menduduki tempat yang ditinggalkannya, tetapi Abdullah bin Umar tidak mau mendudukinya. Kullu hadza min al-wara'. Ini adalah karena wara'nya, bukan karena enggak boleh. Jadi tetap boleh sebenarnya, tetapi beliau tidak mengambilnya. Ya. Kenapa demikian? Yakhsha anna hadza alladhi qama khujlan wa haya'an min Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena khawatir bahwa berdirinya orang yang ketika datang Abdullah bin Umar itu bukan betul-betul karena ketulusan, tapi karena merasa sungkan dan malu, ya, kepada Abdullah bin Umar, bukan karena cinta, bukan karena penghormatan, tapi karena segan. Maksudnya apa? Sebenarnya dalam hatinya itu merasa terdolimi, ya, karena saya sudah lama datang, sudah duduk di sini, kemudian disuruh pergi. Maksudnya khawatir begitu, walaupun belum tentu juga begitu. Ya. Wa ma'lum anna alladhi yahdi ilaika aw yu'tika syai'an khujlan wa haya'an annaka la taqba minhu. Jadi tentu saja maklum kalau ada orang yang banyak memberikan petunjuk kepadamu, memberikan sesuatu kepadamu, maka terusnya kita jadi sungkan kalau kita tidak memprioritaskan, kan begitu. Nah, kalau kita tahu kondisi kayak gitu, maka ya jangan diterima. Ini kalau yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, kenapa? Liana hadza kal makruh. Karena sebenarnya dia itu enggak suka. Dia sebenarnya pengennya tetap di situ. Melihat qala al ulama rahimahumullah taala, oleh karenanya para ulama ada yang mengatakan yuhram qabulul hadiah idza alimta annahu ahdaka haya'an wa khujlan. Haram menerima hadiah apabila kamu tahu, ya, apabila kamu tahu bahwa sesungguhnya dia berikan hadiah kepadamu itu karena malu, karena sungkan, karena segan, apalagi karena ada maksud-maksud tertentu.
Idza alimta, jika kamu tahu. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Wa min dzalika ayatan idza marrta bil bait wa indahu sahibuhu wa qala tafaddal wa anta ta'rif annahu innama qala dzalika haya'an wa hujlan fala tadkhul alayhi. Termasuk misalnya kita lewat di depan tetangga, ya, kemudian dia mempersilakan untuk mampir. Kita harus tahu itu hanya basa-basi atau sungguh-sungguhan. Dan kita juga harus tahu kira-kira akan bagaimana, merepotkan apakah tidak. Kalau misalnya dia itu hanya sungkan karena masa orang lewat dibiarkan saja, sementara dia sebenarnya itu juga repot, juga mungkin gak bisa menjamu dengan baik, maka jangan kita malah kita masuk gitu. Ya kita cuma terima kasih saja, karena itu adalah sebatas mujamalah atau basa-basi. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu min wara'i idza qama insan yuridu an yajlisa Ibnu Umar fi makanihi la yajlis fihi khaufan min dhalika khaufan min ay yakuna haya'an wa hujlan wa hina idzin yakunu kal makruh. Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi itu atas apa yang dia tahu orang ini sebenarnya tidak memendaki untuk pindah dari tempat duduknya, itu atas apa yang diketahui oleh Ibnu Umar, agar kemudian beliau tidak mau mengambil kesempatan itu. Ya, jadi tidak harus, tapi boleh mengambil kesempatan itu. Nah itulah yang mas kira sebagian dari adab majelis yang perlu kita ketahui dan saya kira baik untuk kita terapkan. Bab mengenai adab, etika, tata krama, ini bab yang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita langgarnya maka itu akan menjadi pembicaraan karena dianggap kita ini tidak mengerti tata krama, dan itu saya kira menjadi hal yang tidak baik bagi kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.